kapan? Baru diperbaiki 3 hari ini. 3 hari langsung. Gimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini berarti. Video warga Lampung mengadu ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal kondisi jalan feeder menuju Simpang Randu seputih banyak rumbia menjadi viral. Peristiwa itu terekam saat rombongan Presiden berhenti di Jalan Raya Seputih Raman, Lampung Tengah pada Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023. Lalu seorang pria berbaju merah mengadu ke Presiden Jokowi dan rombongan bahwa jalan itu baru 3 hari diperbaiki namun sudah berlubang lagi. 3 hari ini, baru diperbaiki langsung, rusak, kata pria itu dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Setpres. Selutut, Pak, lubangnya, tambah warga itu sambil menunjuk lututnya. Mendengar teriakan warga itu, Presiden Jokowi dan jajarannya hanya tertawa sambil terus mengamati kondisi jalan seputih ramah. Saat itu Jokowi didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono dan juga Gubernur Arinal Junaidi. Sementara, Gubernur Arinal sempat menghampiri warga tersebut dan dengan gaya bercanda hendak mencoleknya. Baru 3 hari diperbaiki, di situ, Pak, lubangnya, kata sang pria kepada Arinal. Warga tersebut lalu menjelaskan, kondisi kerusakan itu sudah berlangsung sejak 20 tahun sejak zaman kepemimpinan Gubernur Syahrudin ZP. Udah lama, 20 tahun, dari Syahrudin ZP 2 kali, periode terus Ridho, Fikardo, terus sekarang ini, Arinal, kata pria itu. Warga itu juga menceritakan, banyak kendaraan juga mengalami kerusakan dan kecelakaan akibat melintas di jalan rusak tersebut. Mobil pada rusak, orang kecelakaan yo banyak, katanya. Kapan mulai diperbaiki? Baru diperbaiki 3 hari ini. 3 hari langsung. Gimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini, berarti. Sebelum, yolah. Sebelumnya lebih parah. Lubangnya segini. Itu kan, ke sana itu. Oh, lubang dalam. Ya, lubang dalam. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana buat muatan berat? Ya, enggak sih. Udah lamanya. Udah 20 tahun. Udah hampir 20 tahun. Dari siapa ya? Syahrudin ya? Syahrudin JP 2 kali. Terus Ridho, terus sekarang ini. Keluarga aktivitas gimana, Mas? Ya, mobil badan rusak, lewat. Ya gitu aja. Orang kecelakaan ya banyak.